Itu blue filenya kelihatan, bro. Coba di zoom lagi, lebih di zoom. Wih, indah banget, bro. Selamat datang di channel Abidin Berbagi. Oke, bro, kita udah masuk di kawasan Ijen sekitar jam 3:30. Kita terlambat karena macet di jalan, perbaikan jalan. Sebelum kita masuk, kita bayar tiket dulu. Untuk harga tiketnya 7.500 per orang. Tarif parkir mobil 10.000 per mobil. Ya, habis kita bayar kita jalan. Ini ada penduduk sekitar nawarin buat jasa kita naik ya, bro, ya. Kalau kalian tidak kuat kayak gitu. Untuk tarifnya Rp700.000. Itu untuk naik dan turun gitu. Tapi mereka sih manual, bro, jadi didorong seperti itu. Ya, bro, kita jalan pelan-pelan sambil menghemat energi karena lumayan jauh perjalanan. Ya, bro, kita sampai atas kurang lebih perjalanan 1 jam lebih gitu. Ini kita lagi mau lihat blue fire-nya ya, mudah-mudahan adalah kayak gitu. Nah, ini juga banyak penduduknya lagi bertambang belerang. Hati-hati ya, bro, ya, jalurnya sangat curam juga, jadi kalian harus hati-hati dan kalian harus bawa masker juga di sini. Tunggu, kelihatan cuma sedikit kita karena kesiangan sih, bro. Ini kelihatan cuma sedikit ya, nggak apa-apa lah, yang penting kita lihat ya, bro. Setelah kita lihat blue fire, kita naik kembali ke atas kawah lagi. Indah banget. Ini Budik Ron. Iya. Gimana, Bung? Lelah. Tapi boleh ya? Boleh. Gimana, Bang Zainul? Oke, bro. Mantap. Gimana ya, pemandangannya? Walaupun nggak dapat blue fire, tapi oke lah, setron. Oh ya, pemandangannya boleh ya. Halo guys, gimana Bung Tigron? Kita sudah sampai. Gimana, Bang? Mantap. Berjalannya? Udah jauh osteoporosis. Tapi bikin langsing nanti. Tapi nggak nyesel dong kalau sudah di puncak. Kita turun butuh input yang banyak ya. Tentu saja ekstra, bro. Tapi ya, sama cabai kita. Halo, bro, di sini saya mau ngasih spot foto yang menurut saya dan Bung Bagus itu recommended. Nggak perlu kalian pakai kamera, pakai handphone pun hasilnya bagus gitu. Mantap. Nanti ini tak kasih lihat hasil foto untuk di sini. Iya. Ini tempatnya nih. Oke, bro, ini tempat spot. Kalau kalian kesini jangan ditinggalkan lah, intinya jangan dilewatkan lah view ini. Untuk spot-spot yang kita kasih ini recommended dari kita sih, cuma untuk pemotretannya hasilnya mantap. Iya, simple, tapi yang penting apa ya? Yang motret aja sih sebenarnya. Iya, enggak, bro, bukannya yang motret. Apa? Yang penting ada ceweknya aja. Oh, yang motret aja? Iya, soalnya kalau kita naik di sini enggak ada cewek, bro. Aduh, capek. Oke, beritanya intermezzo aja ya. Oke. Tempat yang ketiga yang recommended buat kalian berfoto di tempat.
yang ke bro. Ini tempat yang kelima. Ini tempat yang menurut saya tempat buat kalian mengalihkan mengalihkan hiburan kalian lah, ibarat kayak gitu. Jadi apa ya, ibarat kesini gak kecewa lah, gak dapat blue fire tapi kalian dapat sunrise. Jadi gak kecewa-kecewa amat lah gitu ibaratnya kan. Soalnya kayaknya sih blue fire nya gak ini, gak mesti juga gitu loh. Nih tempatnya dan hasil foto. Bapaknya warga sekitar ya pak ya? Iya. Oh, gini pak, ini belerang-belerang ini dibuat apa sih pak? Untuk campuran pemutih gula. Pemutih gula. Kosmetik. Obat-obatan gitu. Terus jualnya di mana pak? Hah? Jualnya dikirim di Surabaya. Oh, dikirim ke Surabaya. Ini kan punya PT. Oh, punya PT berarti ya? PT Candi Kerimbi Kuning Satu Surabaya. Oh, ini bapaknya berarti ini apa? Ibaratnya pekerjaannya gitu ya pak? Iya. Tempatnya di bawah pak? Di parkiran. Oh, di parkiran itu ya? Ya, di sebelah selatan itu. Oh gitu. Jadi ini belerang-belerang nih tadi bisa dibuat kecantikan, pemutih gula, obat-obatan. Ya. Jadi banyak gatel-gatel gitu. Ya. Jadi banyak fungsinya sih ternyata. Bisa dibentuk-bentuk juga ternyata pak ya, kayak bisa. Patung gitu ya? Ya, kayak kura-kura. Hmm. Kalau ini yang berbentuk kristal ini. Bedanya apa pak? Ini beda, dalam air ini. Oh, dalam air? Ya, bentuk kristal ini. Tapi ini kalau yang biasanya dibentuk-bentuk kura-kura kayak gitu yang mana pak? Ada cetakannya itu. Oh, ada cetakannya. Ya. Bisa di ini berarti bisa dicairin pak? Bisa, ini yang alam. Asli yang gantung diri di pipa ini. Oh, ini yang air pak ya? Ya, dalam air. Ini seperti ini. Yang bagusan yang mana pak? Apanya? Kalau dibuat ini. Buat apa? Buat apa? Yang tadi. Sama aja. Oh, sama aja. Cuma beda warna. Oh, beda warna ya, Pak. Ini bisa jadi cair, Pak. Caranya gimana, Pak? Oh, ya dibakar dulu, iya. Bisa cair. Terus dibentuk gitu ya, Pak? Iya, dibentuk kura-kura. Kan ada cetakannya itu. Oh, tak kira di ini, Pak. Di apa? Di apa? Kayak dipahat gitu atau? Enggak. Udah deh pak. Ya, ini kan yang untuk kristal. Krisis total. Pak, ini pak tips pak, kalau untuk kesini biar dapat blue fire-nya gimana sih pak? Katanya tadi bagi harus gak turun ada. Ke bawah. Tapi blue fire-nya di bawah, di itu yang dijujukan. Oh, turun. Gitu. Turun bukan ya. di atas enggak ada sekarang, sudah longsor kena ketutupan batu sama pasir. Oh, gitu. Itu mulainya dari jam 2 sampai jam 4 pak ya. Jam 5.30 sampai pagi berarti pak? Iya. Oh gitu. Terus itu pak, kalau apa? Ini apa? Itu tiap hari atau kadang? Tiap hari. Kadang enggak? Enggak, tiap hari. Oh, tiap hari muncul berarti iya. Pak? Iya. Oh, itu guys, bro. Jadi tiap hari muncul ternyata. Iya. Berarti saya tadi kelewatan nggak dapat berpaling. Iya. Kesiangan. Gak tahu sih, pak. Kesiangan juga. Iya. Ah, benar. Oke deh pak, terima kasih ya pak infonya ya. Saya lanjut perjalanan dulu, saya mau balik. Ya bro, ini jalan pulang. Kalau pas kita daki kan ini gak kelihatan ya. Kelihatannya cuma jalan aja. Ternyata kalau pas pulang itu kan udah kelihatan semua. Ternyata juga indah juga ternyata.
Oke bro, sekian dulu video dari Abidin Anasot 051. Ini saya sudah turun gitu kan. Saya turun di sini udah jam berapa ini? Jam berapa, Blek? Jam 9.22. Jam 9.22. Sekitar 1 jam 20 menit lah kita turun. Udah siang juga, udah enggak dingin lagi gitu kan. Jadi jika ada saran kalian, silakan komen di bawah. Kalau kalian suka silakan di-like. Jika video saya bermanfaat buat yang lainnya, silakan di-share, bro. Oke. Okay. Jangan lupa yang baru datang di channel saya, di-subscribe dulu, ya kan? Untuk selalu mendukung channel saya, dan mungkin saya bisa ngasih tips-tips atau tempat-tempat yang recommended yang bisa kalian kunjungi di waktu weekend atau kalian pengen liburan lah, kayak gitu ibaratnya. Oke, bro. See you next time.